kesimpulan gara-gara si Bon. Aduh, ya, jadi belakangan ini kita tuh sering banget main ludo untuk mengisi waktu luang kita. Yan kemarin yang menang siapa? Okay. Sombong. Masa kalah mau dibunuh buahnya, mau dibunuh sama orang. Jangan matiin, kalian sayang gak sama dia? Pakai teknik ini melas. Iya. Kesimpulan gara-gara si Bon. Aduh, ya, jadi belakangan ini kita tuh sering banget main ludo untuk mengisi waktu luang kita. Yan kemarin yang menang siapa? Okay. Sombong. Bagas bener-bener mabok janda, guys. Ya, asisten Rizky Bilar yang baru ini digoda oleh para jendong-jendong yang bikin semua baper, guys. Termasuk si Dede langsung memproteksi kakak Bilar. Wah, kenapa ya tidak mau suaminya tergoda oleh janda-janda bahenol. Lihat dia merawat diri dan bersihkan muka, dan terlihat ya langsung memeluk sama misuanya, guys. Suaminya Rizky Bilar, banget mereka, bukan? Ya tentunya hal tersebut karena Bagas mabok janda. Lucunya dan susuitnya hubungan antara Lesti dan Bilar, dan kocaknya tim Lesnar bikin kita seneng melihat keseruan, kekompakan, kegesekan mereka berdua. Oke, kita kerja dulu ya. Yaudah. Jadi menarik. Jelas ya siapa ya? Jangan kasih tahu kontennya dong. Jangan dong. Menarik apa sih? Pakai teknik ini. Melas. Iya. Terkait hal tersebut, inilah komentar para Lesla lover. Silakan kalian simak, ntar kalian kasih komentar juga. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.